Halo sahabat YouTube sekalian, kali ini saya akan melakukan inokulasi pohon gaharu dengan sistem paku, ya, yaitu jarak dari paku dengan paku 2 cm, kemudian dari bawah ke atas itu jarak paku yang bawah atas itu sekitar 5 jari, ya. Karena selama ini kita sudah mencoba melakukan inokulasi dengan sistem suntik serum dengan stik bambu direndam dengan serum jamur, namun tidak berhasil juga, sudah setahun, ya. Di lubang-lubangnya itu, lubang bornya itu yang ada stik bambu itu hanya nampak warna coklat saja, tapi setelah kita kupas dengan pisau itu dalamnya masih putih, ya. Harusnya dia hitam sampai dalam. Itu artinya sistem inokulasi menggunakan cairan jamur fusarium dengan stik bambu itu gagal, ya. Jadi kita buktikan, ya, kita kupas di lubang bekas bor stik bambunya, apakah dia hitam sampai dalam atau kan putih, ya. Hitam, ya, sahabat-sahabat. Tapi kalau kita kupas lebih dalam lagi dia akan putih, ya. Tuh kan, setelah kita kupas yang tadinya coklat agak kehitaman, lama-lama hilang jadi putih, jadi gagal, ya. Makanya sekarang kita akan coba beralih inokulasi pohon garu ini dengan tipe garu subintegra, ya, dari Thailand. Kita beli secara online, sudah berumur lebih kurang 10 tahun, ya. Sekarang yuk kita mulai memasang paku keliling, ya, dengan jarak dari bawah ke atas itu 5 jari, jarak dari kiri ke kanannya itu 2 jari, ya, atau 2 cm. Tapi sebelum itu langkah baiknya bantu saya dengan mengklik subscribe, ya, sama like, ya. Ini kemajuan channel saya. Oke, let's go. Jarak dari kiri ke kanan lebar 2 jari, ya, sahabat, tuh 2 cm.
Paku jangan kita palu sampai habis ya. Kita lebihkan sedikit supaya nanti setelah 2 tahun pakunya kita bisa cabut lagi ya, menyambung dengan linggis ya. Pun ukuran paku kita gunakan yang 3 inci ya atau lebih boleh, tapi kalau yang lebih besar harganya mahal ya sahabat sekalian. Yang 3 inci aja sekiling harganya Rp20.000 ya. Kemudian jarak dari paku yang paling bawah ke bagian atas kira-kira 5 jari ya sahabat sekalian. Jari atau 4 jari lah ya. Jangan jarak horizontal kiri kanan itu 2 cm ya. Kita 2 jari ya, sahabat. Jadi jarak dari baris paling bawah ke baris atas 4 jari ya. Baris kedua ke baris ketiga, ke atas lagi, jari lagi. Dengan jarak kiri kanannya sekitar 2 jari ya. Jarak dari bawah
baris bawah ke baris berikutnya juga 4 jari ya. Dengan jarak paku kiri ke kanan 2 cm atau 2 jari ya. Inilah sahabat sekalian cara inokulasi gaharu muncul baru ya, dengan sistem paku, paku 3 inci, jarak antar paku horizontal 2 cm, 2 jari, dengan jarak vertikal baris bawah ke baris atasnya 4 sampai 5 jari ya. Ini saya lakukan karena di channel YouTube yang lain sudah ada rekan kita sama yang punya pohon gaharu, sudah ada yang berhasil ya, sudah ada yang panen, sudah dijual ya. Oke sahabat YouTube sekalian, itulah tadi saya sudah lakukan contoh sistem inokulasi pohon gaharu dengan sistem paku ya, dimana yang digunakan paku ukuran 3 inci ke atas ya, jarak antar paku horizontal kiri kanan 2 cm atau 2 jari, sedangkan jarak vertikal baris paling bawah ke atasnya itu sekitar 4 jari lah ya. Oke sahabat sekalian, jangan lupa ya bantu klik subscribe and like ya. Oke, nanti setelah 2 tahun baru kita lihat hasilnya ya. Semoga berhasil. Sampai jumpa.